Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga teman-teman tetap terapkan protokol kesehatannya dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker, juga mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer teman-teman. Jadi supaya kita terhindar dari virus corona, kita juga harus protek diri sendiri teman-teman. Nah teman-teman, pagi ini saya mau memberikan ekstra puding buat ayam-ayam saya. Jadi kebetulan kemarin ada salah satu teman kita yang memberikan saran, bikin konten tentang pemberian puding. Terus saya jawab insya Allah. Jadi puding itu ada bermacam-macam teman-teman. Jadi salah satunya itu adalah tomat yang hari ini saya mau berikan kepada ayam-ayam saya. Karena ayam saya itu nggak diaduk teman-teman, jadi saya hanya memberikan tomat saja. Tapi kadang-kadang kemungkinan nantinya juga saya akan memberikan ekstra puding yang lain teman-teman. Nah ekstra puding itu sendiri ada bermacam-macam teman-teman. Jadi ada daging kambing, daging sapi, ada telur puyuh, ada telur bebek, ada tomat, juga ada kerang, terus ada keong dan sebagainya teman-teman. Jadi yang dimaksud ekstra puding itu adalah makanan tambahan supaya ayam kita lebih sehat lagi teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Ini dia si pinjang teman-teman. Jadi gak berasa sekali teman-teman, karena si pinjang udah seperti ini. Ini usianya udah sekitar ya 7 bulanan teman-teman. Jadi mudah-mudahan dia sehat, udah gak pincang lagi. Jadi nanti bisa bermanfaat teman-teman. Nah ini si bibi teman-teman. Jadi si QB ini sekarang udah selesai ini teman-teman. Alhamdulillah. Ini perabotannya bagus sekali teman-teman. Jadi perabotan itu ciri-ciri ayam bapoknya bagus sekali. Jadi mulai dia punya brutu, dia punya cakip udang, dia punya sayap, dia punya postur badan, dia punya leher teman-teman. Jadi bagus sekali ini teman-teman. Dia punya kaki juga bagus. Jadi dia punya kaki itu ada ubetnya teman-teman, ada sembangnya, ada ubet, ada sembang, ada topelit. Ini si Hulk teman-teman. Oh.
Jadi syuk, jadi seginilah badannya teman-teman. Jadi apapun itu, ya syukuri aja dulu teman-teman. Tapi ini juga bagus teman-teman. Jadi dari mulai capit udang, mulai sayap, ini juga bagus teman-teman. Leher juga bagus, rapat sekali. Jadinya ini juga pangkal lehernya juga rapat teman-teman. Teman-teman, ini dia pembacak saya, teman-teman. Sibsut. Jadi, ini bulunya keriting karena belum dijemur-jemur, teman-teman. Jadi mudah-mudahan si besut ini sehat terus, bisa memberikan keturunan yang lebih bagus dari si besutnya. Dan bisa berkembang biak dengan baik di sini teman-teman. Nah, teman-teman, demikianlah video dari saya. Semoga video saya enak ditonton dan semoga video saya juga bisa dinikmati dengan baik. Dan saya juga sudah menjawab tutorial pemberian puding buat ayam-ayam saya. Video ini saya tunjukkan buat teman saya yang kemarin request pemberian puding, teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video teman-teman. Terima kasih.